Wali Kota Jakarta Timur, Bambang Musyawardana, meninjau tanah longsor yang menimpa rumah warga di Jalan Kenanga, RT 12 RW 2 Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasarbo. Peristiwa yang terjadi Selasa dini hari tersebut telah menyebabkan jebolnya tembok rumah warga milik Ibu Awal karena tertimpa tanah longsor. Wali Kota berharap agar masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor harus berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan di musim hujan. Ada rumah yang kena longsoran, satu kumpulan pohon bambu ya. Ini longsor dari atas dan rumah ini langsung kena rumah dan tembok juga jebol. Tadi juga putrinya pemilik rumah ini juga tertimpa tembok. Dan sekarang lagi berobat ke klinik ya. Tapi tadi gak sarankan nanti harus tolong Pak Lurah atau Pak Camat nanti. Kalau masih sakit segera dibawa ke rumah sakit di Rotsen supaya itu mungkin ada yang retak terus kita lihat ya. Nah ini memang ini mungkin bumi kita udah tua jadi memang perlu kehati-hatian semuanya segera kehati-hatian. Jadi kalau tempat-tempat yang kira-kira rawan longsor itu saya minta Pak Lurah Pak Camat supaya ngerti itu bersama Pak RT paling nggak harus dipapas ya di topping diri supaya jangan terjadi kelongsoran yang seperti ini. Dan ini saya nanti akan coba koordinasi dengan Pak Cawan juga koordinasi dengan PU dan saya juga akan koordinasi dengan Tata Air PU Tata Air ya itu supaya nanti bisa diatasi. Ya. Untuk bangunannya coba saya akan koordinasi dengan coba nanti akan koordinasi dengan Basis akan minta tolong Basis. membantu meringankan ya. Kalau istilahnya ganti total kita nggak bisa apa-apa menutup ini membalikan normal lah itu ya. Itu akan kita coba. Nanti Basis juga akan saya suruh survei kemari. Siapa tahu bisa dari anggaran Basis bisa keluar dari itu ya. Tadi malam itu seperti apa? Kejadiannya kira-kira ya jam 1:30 gitu suami saya kamar mandi. Jadi saya keadaan tidak tidur gitu. Pas tiba-tiba biru gitu aja kejadiannya lah. Anak saya teriak mama, ya sudah saya langsung kaget langsung kesini aja udah seperti itu aja. Saya nggak tahu kejadian pertamanya apa gitu tuh udah buruknya aja. Usianya berapa bu anak ibu yang tertimpa? 23 tahun. Sudah berobat baru habis udah berobat baru pulang berobat. Tadi karena tadi subuh sih udah langsung saya urut karena dia udah ribut sakit udah saya urut terus tadi barusan lama-lama kok tambah sakit. Mama udah berobat barusan baru pada pulang berobat sih dua yang kena yang satu di sini satu di sana dua-duanya udah berobat. Harapan saya sih secepatnya ini dibersihkan biar kami bisa dibangun lagi seperti semula supaya kami aman gitu aja. Dan mungkin harapan yang paling saya harapkan ini bisa di batu kali apa namanya ya, dikasih tembok batu kali itu supaya lebih kuat dan aman. Mungkin itu aja harapan saya. Iya, sama-sama. Dari Kelurahan Kalisari, tim Medan Land laporkan.